nggak benar nih guys. Kemana-mana ada datuk. Datuk pun bukan datuk kecil. Ini tangan saya nih ya. Besarnya. Ini baru nih guys, baru aja. Baru saja. Baru aja lewat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan lancarkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah guys, kita ada kesempatan. Jadi hari ini kita main di hutan-hutan guys ya. Kita main di hutan karena banyak dari saudara kita yang rindu dengan suasana hutan. Walaupun bukan hutan yang jauh kali, ini masih ada ladang warga, tapi di sana sudah hutan besar, guys. Nah, di sana sudah ada hutan besar. Dan yang pastinya di sini, di sana tuh adalah habitatnya harimau Sumatera dan juga gajah. Makanya di sini tidak ada bekasan babi, guys. Di sini tidak ada bekasan babi karena seperti yang saya katakan barusan, di sini adalah habitatnya harimau Sumatera. Nah, jadi kalau di ladang kita di sana itu tidak ada harimau Sumatera, maka dari itu banyaknya hama babi di sana, guys. Nah, kalau di sini bekasannya, jejaknya tidak pernah kita jumpai karena banyaknya harimau. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ya. Kita coba masuk ke sana, ke hutan. Oke guys, habis ini kita lanjutkan lagi. Kalau sudah mulai masuk ya, jadi kita masuk ke hutan hari ini. Apa yang bisa kita dapat, apa yang bisa kita lihat di sana. Saksikan terus guys, dan buat saudaraku semua yang belum subscribe, mari dibantu subscribe dulu guys. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, beribu terima kasih. Jangan lupa like dan share. Oke. Nah, jadi satu lagi guys. Kalau kita sudah ke hutan, biasanya memang sudah turun hujan guys ya. Bisa kita lihat kemarin baru sampai kami di sini langsung diguyur hujan deras. Jadi untuk hari ini saja ya. Nanti sore kita langsung balik karena tidak mendukung ya cuacanya, hujan ini becek sekali guys. Guys, di sini juga ada banyak burung kuau raja ya, karena burung kuau raja juga habitatnya di dataran tinggi sekitar 200 mdpl. Dia sudah mulai dijadikan habitatnya guys. Tuh di belakang bisa kita lihat, cukup indah guys ya. Tuh ada suara rangkong. Rambut entah udah kayak mana nih guys, udah berantakan. Tuh di belakang kita guys, kita udah hampir berada di atas awan. Tuh. Di sini cukup banyak guys, burung kuau raja di sini cukup banyak.
hampir di setiap puncak bukit, satu puncak bukit, satu sepasang ya. Bukan sepasang, nggak ada satu jantan. Kalau betinanya kita tidak bisa tebak, kalau jantannya bisa kita tebak karena ada suara jantan. Dan mereka itu juga salah satu burung ataupun unggas yang bersifat teritorial ya, yang bersifat wilayah, berwilayah kekuasaan. Jadi di satu puncak bukit itu ada satu jantan, pejantan ya, pejantan dewasa. Guys, di sini ada gubuk yang sudah terpenggalai, yang tidak dihuni lagi. Dan bisa kita lihat di sini, guys. Ini adalah bekasan makanan rusa makan ini. Nah, ini semua nih habis nih. Habis makan rusa semua nih, guys. Ini pucuk-pucuk nih habis. Tuh, sampai ke situ tuh. Sampai ke sini rusanya main. Rusanya main sampai ke dekat gubuk, guys ya, gubuk yang memang sudah terpenggalai, yang enggak dihuni lagi. Nah, ini rumput-rumput nih habis dimakan semua nih. Sampai ke sana-sana tuh. Bisa dibayangkan di sini, guys, masih banyak hewan-hewan ya, seperti harimau, gajah, rusa, kijang, di sini masih banyak, guys. Guys, di sini kita jumpa dua sarang ya. Ini kita masih di kawasan ladang warga. Itu satu di atas, ini satu di bawah. Ini adalah salah satu sarang burung sempur. Nah, ini dia, guys. Ini sempur sungai, guys ya. Udah kosong. Entah. Oh, ini masih baru dibangun, guys. Masih baru ini. Apa dalamnya itu yang sudah lama di atas. Nah, itu di atas sudah nggak digunakan lagi. Dibuatnya di bawah kayak gini, guys, rendah. Nah. Ini adalah sempur sungai. Nah, guys, jadi kita sudah hampir tiba di dekat hutan ya. Jadi seumur hidup saya, bekasan yang paling besar saya lihat di sini, guys. Ayo kita lihat sama-sama. Oh, ini bekasan terbesar yang pernah saya lihat, guys, dari sini dia. Oh, dari sini nyebrang dia dari seberang ya ke sini. Oh. Bekasan terbesar yang pernah saya lihat, guys. Inilah. Ini dia. Bekasan terbesar yang pernah saya lihat nih. Ini telapak tangan saya, guys, ini. Oh. Segini ya. Lihat, lihat tuh bagus-bagus ya. Segini, oh. Penuh. Segini, guys. Penuh nih satu tangan nih. Oh. Bekasan paling besar yang pernah saya lihat, guys. Sini dia naik. Ke atas sini. Sini dia. Nah, itu, guys. Baru ya, itu ke sana. Baru dilintasi. Guys, sekarang kita sudah tiba ya, sudah masuk ke hutan. Jadi di sini kita sangat-sangat sial ya pada hari ini. Kesempatan cuma satu hari, kita malah lupa ambil MP3, guys ya. MP3-nya ada sih, cuman kabel casnya lupa bawa. Jadi nggak bisa kita panggil burung nih, guys. Kita sudah sampai di hutan, untuk mengambilnya kembali pun ke camp itu sangat jauh, guys. Ketinggalan di camp karena tadi malam sempat saya cas HP, lupa saya masukkan lagi ke dalam tas. Padahal kita sudah tiba di hutan nih, guys. Oh. Ah, itu ada suara burung kuau raja, guys. Sana suaranya. Ah, itu dia. Di sini banyak kuau raja, guys. Aduh. Ba. Guys, nggak bisa kita panggil burung-burung di sini. Kita nggak ada MP3, gimana?
Ini guys, kalau dilihat-lihat, tadi di sana di belakang kami sempat melihat burung kuau raja yang melintas di jalan, cuma tidak sempat kami rekam guys. Karena burung kuau raja ini cukup sangat-sangat gesit ya di dalam hutan. Tuh di depan sudah ada kubangan ya guys. Besar nih. Ini dia. Ini kan bersih nih guys. Inilah kubangan burung kuau raja. Sampai ke hutan kita nggak bisa ngapa-ngapain guys, nggak bawa MP3 bawa seperti yang saya katakan tadi, lupa bawa casnya ya, kabel. Ini kami kan bawa kapal sembak juga pemikatnya, tapi kalau nggak ada MP3 untuk kita pancing yang hutannya bunyi kan, pemikatnya nggak tahu. Kami udah sampai ini masuk ke hutan, tapi sejauh ini belum ada hasil apa-apa guys ya, karena kita nggak bisa manggil burung nih. Kalau ada MP3 kan suaranya besar, bisa kita panggil burung datang kemari, baru bisa kita rekam ataupun sebagainya. Nah, banyak kita jumpai tadi tempat sempidan biru. Nah, kalau ada MP3 kan bisa kita pikat. Ada puyuh gonggong, kalau ada MP3 bisa kita pikat. Nah, ini sampai ke hutan MP3 nggak ada, dah lah kita guys, nggak tahu pun mau ngapain lagi sampai sini. Guys, ada penampakan burung kapas sembak barusan ya. Kita coba pasangkan di sini, guys. Ini pemikatnya. Ini pemikatnya lagi mabung sebenarnya ya. Pemikat lagi mabung kayak ini biasanya susah, guys. Nggak mau bunyi ya, tapi kita coba dulu pasangkan ya. Coba pasangkan dulu, guys. Itu apa, tak? Nah, apa tuh? Burung apa lagi? Runding. Oke, kita coba pasang jaring dulu, guys. Habis baterai kita guys. Gak mau juga deh guys. Pemikatnya biasanya pemikat kita bawa nih, biasanya kalau nampak lawan langsung lawan dia. Ini tuh lagi ganti bulu tuh, lagi mabung dia, gak mau ngelawan. Tuh yang kena mati jantung. Ada. Nggak naik rejaki. Nggak naik, ha? Mudah kami lepasin, guys, ya. Mudah kami rilis. Ini, guys. Ini bekas kotoran gajah. Tuh. Banyak, nih. Nah, kalau yang ini bekas rusa, guys. Nah, ini bekas rusa. Besar nih rusanya tuh.
Mari dia masuk ke dalam alur. Bekasan baru guys. Ini bekasan barunya nih. Oh, ini dia sama rusa kejar-kejaran guys. Tuh bekasannya tuh. Ini baru nih. Tuh. Sana nek ya. Ada bekas rusa tadi di sana. Oh, kejar-kejaran dia. Rusa sama penghuni hutan guys ya. Oh nggak benar nih guys. Kemana-mana ada datuk. Datuk pun bukan datuk kecil. Ini tangan saya nih ya. Besarnya. Ini baru nih guys. Baru aja. Baru saja. Baru aja lewat ya. Berarti dari tadi kita mutar guys. Kita ke sana. Terus di depan kita ada jejak. Terus kita terobos lagi. Dia melintas lagi di depan kita. Udah berapa kali guys ini? Udah 3 kali ya. Jadi ini adalah salah satu pertanda kalau menurut kami di sini. Berarti kita tidak boleh melanjutkan lagi guys. Berarti kita harus langsung balik nih guys. Oh, itu suara burung kuaur aja. Nah, di sini cukup banyak guys burung kuaur aja ya. Baru aja nih. Ini baru kali nih guys. Nah, baru. Karena tadi malam kan hujan. Nah, baru nih. Udah berapa kali dilintasi di depan kita. Jadi kita harus langsung putar balik guys, nggak bisa kita lanjutkan lagi nih. Ini adalah salah satu pertanda bahwa kita tidak boleh melintas. Mungkin ada buruannya di depan yang lagi diincar. Nah, jadi kita harus balik terus nih guys. Nah, lagipun kalau kita lanjutkan, kita peralatan seperti MP3 tidak ada ya, jadi tidak bisa kita beraktivitas. Paling cuma kita lihat-lihat aja. Tadi juga sempat terlihat ada satu keluarga burung cucak ranting guys. Ada murai daun juga, cicak hijau besar ya. Nah, cuman tidak sempat direkam. Nah, karena sudah ada pertanda seperti ini, jadi kita harus langsung balik guys.